Kamu gak perlu ngajarin aku tentang kesabaran. Sakit mana lagi yang belum pernah aku rasakan? Tentang cinta, keluarga, teman, atau bahkan pekerjaan semua sudah aku rasakan. Bahkan titik terendah dalam hidup aku juga sudah aku lewati. Aku memilih untuk memendam semuanya sendirian dan membiarkan semua masalah selesai dengan caraku sendiri, bukan tanpa alasan. Aku pernah menceritakan semua kesakitan ini pada orang lain, tapi yang aku dapat malah jadi bahan tertawaan, bahan candaan, bahkan malah jadi ajang untuk adu nasib yang sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Untuk siapapun kamu yang saat ini sedang memikul rasa sakit yang cukup berat, aku hanya ingin kamu tahu, sepanjang apapun cerita yang kamu punya, cuma diri sendiri yang paling mengerti dan paham bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Semoga hatinya selalu dilapangkan, pundaknya selalu dikuatkan, dan langkahnya selalu dimudahkan.